Sahabat Orbit, kamu tahu mengapa handphone disebut ponsel atau telepon seluler? Ternyata sebutan ini karena cara kerja dari handphone itu sendiri loh. Handphone atau ponsel bekerja dengan mengandalkan sinyal yang dipancarkan dari sebuah pemancar dengan frekuensi tertentu. Untuk membagi-bagi daerah agar terdapat frekuensi yang merata, maka sebuah daerah atau kota dibagi menjadi seperti sebuah irisan yang digambarkan sebagai irisan berbentuk hexagonal atau disebut dengan sel. Masing-masing sel tersebut dapat mempunyai frekuensi sebanyak 800 dan mempunyai cakupan sekitar 26 km bujur sangkar. Masing-masing sel mempunyai suatu menara dan suatu bangunan kecil yang berisi peralatan. Nah, saat kita sedang berjalan dengan mengendarai kendaraan, sinyal akan dipancarkan dari sel ke sel oleh suatu tower atau menara dari tiap sel tersebut. Oh, jadi begitu ya asal-usul sebutan telepon seluler.